Oke bro, kali ini saya bawa umplung FE yang kemarin kita benerin dan malah sempat laka juga. Minta sampai lokasi. Nah ini sampai lokasi malah jalannya belum jadi. Piye jal ngene iki bro? Oh, durung ana dalane bro. Ora bekas kali ya. Kalen. Kalen. Ya kita ini ngene nang nom plesete ya repot. Lah iki wis. Ya iya. Iya, itu keras para norene. Akhirnya buat jalan sendiri, bro. Suwen ngenteni kuline. Ben kuline nebang, kita buat jalan. Nah, setelah maju mundur cantik, nah, hasilnya kayak gini jalannya. Cuma yang dalam itu belum. Kalau yang dalam enggak perlu ya, tinggal masuk aja dan berdoa semoga tanahnya keras jadi rodanya enggak ambles. Ini sudah separuh lebih, hampir penuh. Cuma tebunya kurang, tapi kulinya ini mau makan dulu. Habis makan nanti ditebang lagi tebunya, baru dimuat lagi. Nah, kalau di tengah kebun gini makannya itu asik bro. Pengen tahu asiknya kayak gimana? Wes ikuti terus saja videonya. Enak pokoknya. Sego sambel campur lodeh. Walah mantep. Oh bro, ini ki mangane bro. Lawe apa iwak pitik ide? Lawe ketokne iwake. Oh, lawe iwak pitik, bro. Ha, karo tewel mangane bareng-bareng. Anti corona. Anti corona katanya, bro. Nikmat itu bukan tentang apa dan di mana kita makan, apa? Tapi saat kita bisa mensyukuri berkat yang Tuhan beri itu nikmat, bro. Bar mangan kuline sehat-sehat, bro. Oh. Muatane wis bar, wis kebak. Iki delok maneh iki mangkat iki. Gimana bro, sudah lihat aksinya dan lihat tenaganya FE ini? Saya tunggu komentarnya di kolom bawah ini. Silahkan berkomentar, mungkin teman-teman punya ide-ide untuk di-update lagi FE-nya. Ya, bagi saya lumayan ini,
FE bisa tenaganya seperti ini. Kenapa saya bilang FE? Karena ini dulunya FE cuma saya upgrade aja seperti piston, silinder head, boss pump, terus kampas kopling, flanges itu pakai 120 PS semua. Kalau garden cuma rasionya yang 640. Ya lainnya masih asli FE. Tapi lumayan untuk tenaganya, walaupun tidak sama persis 120 PS, cuma sudah bisa mengimbangi 120 PS. Ini kita ambil surat pengantar dari daerah setempat dan kendaraannya di foto sebagai bukti kalau ambil dari daerah ini. Oke, lanjut bro. Ini malah ada truk asnya patah di jalan. Semoga saja tidak bikin macet ya bro. Ini kita sudah di jalan raya, hampir separuh perjalanan ini. Oke, lanjut terus ya bro, ikuti terus. Goyang kiri bro. Nadian FE tetap oleng kiri. Ben ora kalah karo liyane bro. Mosok mung kanter tok sing oleng kiri. FE yo oleh to yo. Nah, ini kita sudah sampai pabrik gula Trangkil Pati. Nah, bangunan besar itu adalah kantornya. Jadi kantor pabrik gula Pati ada di sini bro. Nah, ini gedung putih untuk kantornya. Nah, ini kita tukar surat dari daerah tadi sama SPTA, surat perintah tebang angkut. Nanti kita kasihkan waktu kita masuk ke plasmen. Akhirnya sampai di plasmen perparkiran PG Trangkil. Nah, kita mau cari nomor antriannya.
Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya. Besok-besok akan saya lihatkan mesinnya EV ini. Oke bro, gitu dulu. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan di jalan.